Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadia Putri Syahmi. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Hari ini saya akan membuat tutorial menampilkan presentasi di Google Meet. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Baiklah, yang pertama kita klik aplikasi Google Meet. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik rapat baru, lalu kita klik mulai rapat instan. Nah, kita nonaktifkan mikrofonnya, lalu kita klik gabung sekarang. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan Google Meet. Kita langsung aja presentasikan. Nah, di sini ada tanda presentasikan sekarang. Kita klik aja. Lalu kita klik seluruh layar Anda. Nah, maka akan keluar tampilan Share Your Entire Screen. Kita klik gambar screennya. Lalu kita klik Share. Nah, jika sudah seperti ini, keluar tanda Anda melakukan presentasi kepada semua orang. Berarti tandanya kita sudah berhasil mempresentasikan layar kita ke semua orang yang ada di ruangan Google Meet tersebut. Langsung aja saya misalkan mau mempresentasikan ini. Klik slideshow. Nah, jika ada tanda ini, is sharing your screen, berarti kita sudah berhasil mempresentasikan atau menampilkan presentasi kita ke semua orang yang ada di Google Meet. Nah, jika kita sudah selesai mempresentasikannya, kita bisa klik stop sharing. Bisa kita silangin dan bisa diakhiri saja langsung rapat instannya tadi. Baiklah, itu tadi tutorial menampilkan presentasi di Google Meet dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan juga share video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.